Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jom kita belajar pembuatan pastry bersama saya, Cikgu Wan. Fokus kita pada hari ini ialah resepi dalam menyediakan waffle. Standard kandungan penyediaan butter dan dough. Manakala standard pembelajaran 2.3 pelaksanaan penyediaan butter dan dough. Fokus kita pada hari ini ialah resepi dalam menyediakan waffle. Aktiviti kerja 2.3.6 resepi standard butter dan dough. Objektif kita pada hari ini ialah cikgu mengharapkan yang pertama, murid dapat menyebut dua nama bahan dalam penyediaan waffle. Yang kedua, murid dapat menyebut dua nama alatan dalam penyediaan waffle. Alright, apa tunggu lagi? Jom kita mulakan resepi waffle. Okey, jom terlebih dahulu kita berkenalan dengan bahan-bahan dalam penyediaan waffle. 1 cawan susu segar, 200 gram tepung gandum, 8 sudu minyak masak, air setengah cawan, esen vanila 1 sudu teh, telur 2 biji yang telah diasingkan putih dan kuning. Ini adalah telur kuningnya. Dalam mangkuk ini mengandungi gula 1 sudu besar, 1 sudu teh baking powder, setengah sudu teh baking soda, setengah sudu teh garam. Seterusnya, ini adalah inti untuk waffle, sama ada kacang, strawberry ataupun coklat. Okey, langkah pertama kita sediakan mangkuk adunan, kemudian kita masukkan susu. Seterusnya kita masukkan bahan-bahan yang berada dalam mangkuk yang kita campurkan ke semua bahan-bahan tadi seperti gula, garam, baking soda. Kita masukkan ke dalam mangkuk adunan. Seterusnya kita masukkan esen vanila. Masukkan pula minyak masak. Kemudian kita masukkan kuning telur ke dalam air. Kemudian kita kacau kuning telur bersama dengan air. Seterusnya kita masukkan ke dalam mangkuk adunan. Kita masukkan pula tepung gandum. Kemudian kita kacau hingga sebati. Manakala putih telur pula kita masukkan ke dalam bekas yang lain. Kemudian pukul putih telur sampai putih dan kental jadi mereng. Nampaknya putih telur sudah pun kental. Jika diterbalikkan ke bawah, tidak jatuh. Bahan campuran dalam mangkuk adunan kita adunkan sehingga sebati. Seterusnya kita masukkan putih telur ke dalam mangkuk adunan. Kemudian kita kacau adunan kita dengan menggunakan kaedah kaut balik.
Kemudian kita sapukan mentega pada acuan waffle. Kemudian kita masukkan 4 sendok adunan ke dalam acuan waffle. Kita ratakan adunan. Kemudian kita tutup dan tunggu dalam 3 minit untuk masak. Inilah hasilnya apabila waffle kita sudah pun masak. Seterusnya kita angkat waffle kita, letakkan di pinggan. Kemudian kita bolehlah sapu waffle ini dengan inti yang kita suka. Kemudian kita lipatkan waffle kepada dua bahagian dan kita potong di bahagian tengah. Okey, nampaknya waffle kita sudah pun siap. Okey, sampai di sini dahulu pembelajaran kita. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.